Sorotan berita setakat jam 2 petang Isnin 12 Ogos 2024. Baru saya beritahu. Macam mana saya tak dengar ni? Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan beliau mengetahui berlakunya kemungkinan rombakan barisan jemaah menteri susulan timbul desas-desus mengatakan seorang menteri akan digugurkan. FMT awal pagi ini melaporkan sumber berpengaruh dalam PKR memberitahu seorang menteri dari parti itu mungkin akan dipindahkan ke kementerian lain atau digugurkan dari jemaah menteri. Dalam perkembangan sama, sumber daripada PKR dan DAP memberitahu FMT seorang menteri besar juga dikatakan bakal dilantik ke jawatan menteri. Malah beberapa timbalan menteri juga berkemungkinan dinaikkan pangkat ke jawatan menteri. Ketua Setiausaha Negara Yang Baharu Syamsul Azri Abu Bakar memberitahu Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan berita gembira kepada seluruh penjawat awam pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam Jumaat ini. Tanpa mengulas lanjut, Syamsul berkata beliau tidak boleh membocorkan rahsia dan meminta semua pihak menunggu pengumuman yang akan dibuat Anwar. Bank kini mengenakan syarat yang lebih ketat untuk membuka akaun baru dengan meminta dokumen sumber pendapatan atau surat dari majikan sebagai usaha melumpuhkan sindiket akaun keldai oleh skamer yang menipu berjuta-juta ringgit daripada rakyat Malaysia. Pelajar, suri rumah dan warga emas yang ingin membuka akaun antara golongan yang akan dipantau pihak bank berikutan seringkali digunakan skamer dalam modus operandi mereka. Berbaki kurang seminggu sebelum hari membuang undi, beberapa penduduk bukan Melayu di negeri tidak begitu teruja untuk memilih wakil rakyat baru. Penduduk kampung Batu Lima memberitahu FMT nasib mereka selama ini tidak pernah berubah walaupun adun seringkali bertukar. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.